Guys, siapa nih yang udah lama gak pulang kampung? Duh, ngomongin kampung halaman, pasti deh banyak story menarik ya di sana. Salah satu kota yang ngangenin banget, apalagi kalau bukan Venetia van Java, alias Venesianya Pulau Jawa. The one and only Semarang. Yap, ibu kota Jawa Tengah ini emang bikin rindu ya guys. Apalagi kuliner-kulinernya. Harganya juga gak bikin bangkrut. Nih, yang bikin rindu makin mengebu, lumpia. Lumpia atau disebut juga lumpia, sudah menjadi bagian dari sejarah kota Semarang sejak ratusan tahun lalu, yang bermula dari perkawinan kuliner Tiongkok dan Jawa. Sajian ini memiliki cita rasa manis dan gurih lengkap dengan isian rebung, ayam, dan udang. Dengan balutan kulit tipis berbahan dasar terigu. Penamaan lumpia berasal dari dialek Hokkian, yaitu lun atau lum, yang berarti lunak, dan pia yang artinya kue. Nah, pada awalnya lumpia tidak digoreng guys, makanya disebut kue yang lunak. Seiring berkembangnya zaman, modifikasi rasa lumpia kian beragam. Seperti di salah satu tempat ini. Setidaknya ada 6 varian lumpia. Mulai dari rebung udang, telur, kepiting, dan lainnya. Dan yang paling baru tentunya yang muda-muda dong, yang bisa bikin stamina makin greng. Ini dia, lumpia kambing muda. Hahaha, mantap ya. Cara baru menikmati daging kambing dengan kearifan lokal. Iya. Menggabungkan daging kambing muda jantan, rebung, serta sejumlah bumbu dan rempah, olahan lumpia ini cukup menarik perhatian guys. Cara bikin filling atau isian kambing ini juga nggak ribet kok. Ada daging kambing yang udah diolah jadi empuk kayak gini. Lalu rebung, telur, bawang goreng, bawang putih, rempah, dan gula. Tinggal ditumis-tumis deh. Panaskan minyak, tumis rempah hingga harum. Tambahkan bawang putih, aduk, lalu campurkan telur. Dalam sekali pengolahan, setidaknya menghasilkan 1000 gulung lumpia guys. Sedangkan untuk dagingnya sendiri, dibutuhkan kurang lebih 25 kg daging kambing muda jantan. Mantap ya. Dari jumlah aja udah kebayangkan gimana banyaknya permintaan pembeli setiap harinya. For your info guys, penggunaan kambing muda jantan bukan tanpa alasan. Tekstur kambing muda jantan lebih lembut dibandingkan kambing betina. Penyerapan rempah pun lebih maksimal ketika daging kambing muda jantan dimasak. Aduk terus, nggak telur mengental ya guys. Masukkan potongan rebung, gula, dan daging kambing. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam hingga olahan kambing muda jantan siap untuk diolah menjadi lumpia. FYI guys, konsep lumpia kambing muda jantan ini merupakan ide dari seorang pengusaha kuliner Semarang, yaitu Cik Memei. Cik Memei ini merupakan generasi kelima dari ayahnya, Tan Yok Jai. Tan Yok Jai sendiri dikenal sebagai Master of Chef Lumpia di Semarang. Sama dengan proses lumpia pada umumnya, olahan kambing jantan muda yang udah ready, kemudian dibalut dengan kulit lumpia, guys. Mau kering atau basah, sesuai selera ya. Satu buah olahan lumpia kambing muda jantan ini dibanderol mulai dari Rp13.000 sampai dengan Rp25.000 aja, guys. Soal rasa, no tipu-tipu, guys. Dijamin bikin meremelek. Kulit lumpia yang lembut dengan rasa feeling kambing muda jantan dan potongan rebung, endes banget. Pokoknya nggak cukup satu, maunya sih nambah lagi dan lagi. Oh ya guys, untuk menikmati lumpia, biasanya disajikan dengan bumbu saus dan daun bawang. Khasiat daun bawang dipercaya bisa menghangatkan badan dan bisa mencegah masuk angin. Selain itu, sensasi rasa daun bawang membuat lumpia semakin endol. Duh, makin kangen deh sama kamu. Kampung halaman maksudnya. Iya, hahaha.